Just the two of us. Oh, nice. I like that. Welcome, welcome to the stream. Thank you for the like and share. Selamat datang semua. Apa khabar? Oh, hujan lebat eh. Lebat, angin kuat. Selamat datang semua. Thank you for the like and share. Welcome to the stream. Sambil tu, jap aku buka komen jap eh. Hey Nas, welcome to the stream lah Nas. Aku nak tengok mouse dengan keyboard mana dia. Keyboard ni dia tak release lagi. Dia coming soon. Thank you for the like and share. Fakri Cik Razali, welcome to the stream bro. Sambil aku set up ni jap, komen jap. Apa dah? Mountain Makalu 67. Dia punya link. Lepas tu Nufi Air 60. Mouse nama dia Mountain Makalu 67. Nice. Power juga build quality mouse ni. Nah, aku tengok macam tu lah, tak try lagi. Tapi first impression bila tengok tu, power juga lah dia punya build quality tu. Orang cakap build quality plastik dia guna buatan dia tu semua tu kan, power juga lah. Apa khabar Jen? Baru ada luang masa nak tengok saja. Khabar baik alhamdulillah eh Cik apa ni Fakri. Welcome to the stream. Apa khabar tu semua tu? Sihat lah semua sana. Apa ni, kita pin ni je. Pin sama brand dengan keyboard yang boleh tanggal tu ke? Ah betul. Betul. Thank you for the like and share and welcome to the stream brother. Ya, kena letak dalam Telegram ah. Kita letak live kita ni dalam Telegram dulu. Kasih ajak ramai-ramai tengok. Tengok apa benda. Tengok kita punya live ni. Nak tengok-tengok keyboard, tengok-tengok mouse. Lepak-lepak. Lepas tu ada dua lagi barang baru sampai tadi. Yang kita akan tengok pada pada hari yang lain. Mungkin esok. Mungkin esok. Atau mungkin minggu depan. Bukan mouse Marhin ni je. Nah, ni mouse ni orang cakap dalam kategori pertengahan lah. Pertengahan lah. Ha, betul lah. Pertengahan. Sebab ada yang lagi mahal. RM500 pun ada. Dia setakat ni wired dah ni. Wired dah ni. Ah, okay. Settle lah bro. Aku nak tutup ni semua-semua benda ni dulu eh.
buka komen dulu. Thank you for the like and share and welcome to the stream, everybody. Hello, bestie. Come on, put your creator hat on us. Tahu nggak, Nas? Hey, Dan. Thank you for the $20 donation. What's the difference between me and you, Dan? Huh? What's the difference between me and you, Dan? Oi, dah macam protein dan atas ni, Nas. Nas. Oi, you better check yourself before you wreck yourself. Pakai G5 Auto Hero second hand rasa mahal dah. Oh, Logitech tu. Nanti kita tengok mouse ni. Mouse ni. Ha. Keyboard ni aku suka. Ni kalau perempuan mesti lagi suka macam Nudge kan. Boleh bawa, boleh connect secara wireless ataupun wired. Boleh bawa tempat kerja, connect dekat laptop, keyboard kecil, siap ada carrying case. Carrying case dia siap bagi free. Eh? Saja makin handsome. Eh, Dam, lama dah kau tak main game eh, Dam? Welcome to the stream, brother. Ha, mana kau hilang, Dam? Ke kau main kat Discord mana? Ke tak main game langsung? Mana-mana tengok-tengok, hantar kat Nat jap. Saya testing and review. Ni bukan aku punya ni, Nash. Ini pun aku pinjam ni, Nash. Hey, thank you for the like and share semua. Welcome to the stream, everybody. Hope you having a great day today. Eh, dah makan eh semua eh. Adakah nak tengok keyboard tu terus? Eh, keyboard dulu lah eh. Keyboard dulu eh. Keyboard dulu. Lepas tu kita tengok apa benda? Mouse tu pula. Okay. Let's get it. Dah makan eh semua eh. Bersara, Sat. Kau kerja eh? Eh, busy eh dah eh. Macam orang bodoh. Wadah aku pakai topi ni. Hmm. Green tea. That hit the spot right there. Back when Cube was rolling with Lorenzo and Benzo. Eh, apa benda tak tadi? Thank you for another $20 donation, dude. Huh? Assalamualaikum, Jen. Waalaikumsalam, supporter baru kita. Syam Muhammad. Daripada asrama Jomel bucket hat. Bucket hat yang cakap tak muat kepala. Tapi boleh lah. Huh? Dah macam oi, dah macam apa benda dah aku ni eh? Thank you for the like and share and welcome to the stream. Sekejap, kita buka ke kamera bawah eh. Awey, thank you for the like and share, brother. Welcome to the stream semua. Sehat lah semua. Apa khabar semua? Dah makan ke semua? You got big brain over there. You know what they say about people with big heads. I don't know what they say. Apa dia cakap nak? Busy sikit, kilang ada shutdown. Oi, bukan kalau kilang shutdown dia cuti ya. Keyboard. Okay, keyboard, let's go. Nagi nyai ke je? Nyai, apa tu nyai tu? Buat syair ke apa? Nyai. Apa tu nyai ya? Oh, lebat hujan ni. Harap-harap tak ada bunyi bising lah dekat stream ni. Lebat hujan, angin kuat. Thank you for the like and share, Afiq Baharudin. Oh, ngai, bukan nyai. NGAIL. Mancing, aku maintenance tu yang busy. Oh, okey. Patut busy, tak habis kerja lagi ni. Thank you for the like and share semua. Let's go keyboard. Woohoo. Kamal bin Osman. Okey, boleh kita check out kita keyboard ni ya. Ni aku tunjuk. Ingat kakak tu panggil macam Ganu. Oh, Kak Ganu panggil nyai. Sini dia panggil ngai. Dia G. Okay, kita tengok eh keyboard dia. Pam. Oh ya. Yeah. Oi, canggih sekarang eh. Boleh. Kita ada team production set up ni, ada 5 orang keliling. Audio, cameraman, lighting, script, cable management, semua ada. Okay, ni keyboard lah. Keyboard ni tak keluar lagi lah. kalau music kuat sangat, bagi tahu kan. Aku tutup mute terus ke. Kalau nak suruh aku mute pun, aku boleh mute. No problemo lah, bro. Thank you for the like and share. Keyboard ni tak keluar lagi. Dia coming soon. Boleh tengok dekat pin comment tu ada link. Tu link yang mouse sekali dengan link keyboard. Tekan see more dekat pin comment tu. Ay, apa benda aku pakai topi ni, bro. Aku tengok pun aku tak ada terima.
5 orang set up production. Damn, ha tu lah. Setiap star anda tu aku bagi yang 5 orang. Ha, so tu aku bagi 20 star. Maknanya aku bagi 2 star, 2 star, 2 star, 2 star, 2 star. Lebih aku tak apa lah bro eh. Apa nak gak join production macam ni? Saya buat air. Boleh, no problem. Air kosong pun tak apa, tak ada masalah. Ha, tak payah baca-baca, mudah kerja orang buat kerja eh. Air kosong eh. Tolong bubuh halia gelas. Sak minum. Inilah keyboard tu, nama dia Newfi A60. Dia ada banyak version juga. Boleh tengok dekat website dia tu. Website dia tu ada banyak yang version model juga. Yang ni yang 60%, 75% pun ada juga. Mari kita buka casing ni. Aku tengok dekat website dia, walaupun yang ni coming soon, casing carrying case ni dia free lah. Kita boleh pilih nak ke ataupun tak nak ke. Nak free, dia tak ada charge. Yang aku tengok dekat website dia lah. Tapi setakat ni website dia tulis coming soon. Tak tahulah, mungkin dia release nanti dia ada charge ke apa kan. Ni wire headphone aku ni. Harap tak mengganggu suasana. Tak apa, angan-angan tu percuma. InsyaAllah jadi crew production ramai nanti. Baik, boleh suggest wireless mechanical keyboard yang full size tak untuk kerja dan gaming? Wireless mechanical keyboard. Wireless mechanical keyboard full size. Eh, tak terfikir aku ni. Biasanya full size ni eh. Wireless. Biasa kalau wireless ni dia buat kecil-kecil sebab portability tu kan. Tapi bila full size wireless ni, aku tak ingat tu. Tak ingat aku ni. Oh, sebab lama dah aku tak guna full size ni. Oh, lama dah tak guna full size. Jadi tak terlintas di fikiranku ini. Someone set 60 layout. I like RK100 cun. RK100 tu apa, Royal Clutch tu kan? Wireless kan? Oh, aku apa tak ingat sangat dah pasal full size keyboard ni. Sebab lama dah aku tak guna. Aku guna, kau tengok ni. Ni 75 ni. Ha, ni tepi ni. GMMK Pro. Okay, kita buka keyboard ni dulu lah. Banyak sembang lah legend ni. Orang tengok keyboard ni. Okay, ni case dia. Yang aku tengok dekat website dia tu free lah. Okay. Oh, tengok belakang. Macam keyboard, macam keyboard mahal lah. Oh, dia boleh buat cermin ni bro. Ni macam metal kot sini ni. Ha, metal kot. Sini plastik ni. Plastik. Lepas tu atas dia ni metal, aluminium lah biasanya. Aluminium lah ni biasanya. Ha, ni keyboard dia. Dia punya casing ni macam fake leather lah aku. Aku rasa kan. Takkan leather real lah. Dia bagi free je ha. Dia bagi sekali. Kan dia guna leather betul. Tapi nice quality lah. Walaupun free tu ha, siap ada macam badge sini, jahitan tanda tangan ni ha. Dia jahit ni, bukan print ni ha, ni dekat dia punya badge ni. Sorry lah sebab tak clear, sebab webcam kan. Nanti kita ada dalam 4 juta star je, kita beli DSLR upgrade. Okay, ni dia jahit ni eh, bukan print ni. Kalau aku tengok ni, dia jahit ni. Oh, dia jahit ni. Badge ni pun nice. Oh, untuk cakap attention to detail tu ada. Nak stream jap. Okay Syam. Ha, habis ada keypad sekali. Oh, ada keypad sekali lah. Boleh try yang tu lah tu. Fik. Ha, sebab aku lama dah tak guna full size ni. Boleh tengok lah. Royal Clutch RK789. PU kot. Ha, aku rasa PU leather lah ni. Tapi nice quality lah ni. Cuma satu feedback yang aku boleh bagi untuk keyboard ni lah. Satu feedback dia, supaya tutup tepi ni. Tepi ni, tepi ni tutup kalau boleh eh. Sebab apa? Sebab aku pakai, aku try itu kan. Dia simpan macam ni kan. Ni yang cakap feedback lah kalau dia nak improve kan. Sebab oh, thank you for the $100 donation brother. Apa ni, sebab aku, Brother Conan, thank you for the $100 donation bro. Sebab aku try guna. Lepas tu feedback aku, kalau boleh dia tutup tepi ni lah.
sebab keyboard ni coming soon. Jadi dia nak feedback lagi dia untuk improve. Lepas tu benda ni dia panggil carrying case, betul tak? Aku pegang itu, keyboard ni menggelusur keluar daripada tepi ni. Ha, ni dia boleh keluar macam ni. Ha, jadi dia tak secure ni. Kalau orang pegang-pegang, ha, tengok keluar kan. Kalau boleh dia tutup tepi ni. Sebab keyboard ni orang cakap dengan berat dia tu, berat lah juga kan? Dengan saiz dia ni, ha, berat lah juga. Kalau boleh dia tutup dengan, dia buatlah macam sarung kan, sarung kan, letak masuk keyboard macam tu dalam-dalam kan, supaya tak terkeluar. Ha, sebab keyboard ni kalau tengok dia punya design tu, dia orang cakap dia boleh buat sebagai keyboard yang portable lah, dengan dengan dia punya, dia punya feature ada apa, ha, boleh guna ni, ada switch ni, switch ni kita boleh off, wired, wireless. Lepas tu switch satu lagi ni kita boleh pilih nak guna dekat Mac ataupun Windows ni. Ha, ni switch dia ni. Dia low profile, Din. Ah, low profile, betul Din. Tapi nice lah keyboard ni bro. Untuk harga dalam 400 lebih lah aku rasa, kalau tengok dekat website dia tu. Tak pastilah nanti dia release ada adjustment harga ke apa. Tapi setakat ni harga dia $109 macam tu lah. Kalau tengok dekat website dia tu. HyperX kawai kau berat je. Oh, gone. Nah, boleh tu. What a sell. Ha, tu terbalik. What switch? Switch kita boleh pilih dekat dia punya website. Dia adalah switch low profile. Kita boleh pilih apa benda? Apa benda? Brown, blue, red. Ha, blang, blang pula dah. Eh, blang. Brown, blue, red switch. Eh, thank you for the like and share and welcome to the stream everybody. Ya, dia boleh buka ni. Aku nak tengok alat-alat dia. Nah, keyboard ni. Eh, atas ni metal, aluminium lah ni biasanya. Biasanya aluminium kan. Takkan nak guna stainless steel buat mahal. Bawah ni plastik, lepas tu ni fit rubber fit. Bawah ni metal juga ni. Ha, ni metal juga ni yang ni ni. Orang cakap untuk, orang cakap lawa juga lah keyboard ni. Lawa, lepas tu build quality dia pun okey lah. Build quality dia, keycap dia pun, kalau tengok ni keycap ni macam PBT ke ABS ni, tapi very good quality keycap, bukan murah-murah cak ayam. Ha, sebab aku pernah beli, aku pernah beli keyboard Corsair apa benda kan, mahal lagi kan keyboard Corsair, 600-700 kan. Keycap nipis lah bro, keycap nipis lah. Ha, boleh tekan-tekan picit-picit macam tu lah. Ha, keycap. Okay. Ni yeah, keycap eh. Aku nak try cabut keycap dia. Tak nak tercabut keycap dia ni. Ni keycap dia pun keycap low profile lah ni. Leo JMK Pro tapi next year lah kot. Haa, relax low. Haa, ni apa? Nak dapat anak baru tu settle yang mana penting dulu ya brother. Ha, ni. Ni switch brown ni dia bagi. Dia bagi ni tactile, tapi dia punya feeling tu tactile biasa lah. Tactile, tactile yang orang cakap biasa-biasa. Ni switch dia bagi ni aku tengok switch brown daripada Gateron. Gateron eh. Gateron low profile switch. Aku tak pasti boleh masuk tak switch biasa. Aku nak cari switch polar ya. Aku rasa tak boleh ni eh. Tak boleh masuk ni switch biasa ni aku rasa. Sekejap aku tengok. Mana switch polar aku? Aku nak cari switch polar, nak cabut switch dia. Jom buat typing test ASMR sekali. Boleh? Nanti kita buat. Alamak, silap gelang seurat pun tak lepas lagi. Mountain tu kalau beli kena rasuah bini gelang seurat dulu baru lepas. Ah, mountain ada ni. Ada ni mountain ni.
Rasanya tak boleh masuk. Ada tengok YouTube Wildcat hari tu. Oh, tak boleh masuk Switch ni eh. Tapi aku nak cari. Aku mana, aku punya Switch pola entah mana dah bro. Banyak sangat barang dalam laci aku ni. Entah eh, tuan-tuan dan puan-puan, aku cari. Kalau tak jumpa juga, tak ada apa-apa. Sebab aku dah letak semua. Okay, nampaknya Switch pola hilang. Entah ke mana, patutnya ada dalam ni. Mungkin anak aku main. Okay, ada. Ya, aku tengok. Dia memang boleh cabut switch dia. Tapi aku tak nak try kuat-kuat lah. Takut rosak kan. Weh, macam tak. Dia boleh cabut sebenarnya. Aku tengok dah. Dia orang cabut. Ya, aku check. Dia boleh cabut. Hot swap PCB ah, ha? Boleh, memang boleh habut. Ah, ha, memang boleh habut ah. Ha? Cumanya aku rasa tak boleh masuk juga ni sebab kalau tengok dia punya switch ni pun lain. Takut aku nak habut rosak sebab bukan aku punya. Kalau aku punya aku try ni. Ah, ha, tapi itulah. Ah, ha, boleh habutlah. Dia punya switch ni. Boleh cabut. Dia hot swap PCB lah. Semua aku kena tengok balik lah. Sebab aku pun tak pernah buka. Aku tak pernah buka lagi. Apa benda? PCB switch low profile ni. Tu. Boleh tercabut ni. Cuma dia ketat. Barang baru kan. Tak apa lah. Malah aku cabut. Rosak orang punya. Nanti nak hantar balik kat tuan dia nanti lah. Habis lah. Tak silap lain low profile punya switch dengan switch biasa ha. Syahiran Afendi ha. Betul lah. Sebab kalau tengok dia punya macam tempat masukkan dia, dia pun lain ni, lain ni. Jadi boleh guna switch low profile sajalah. Kalau nak, kalau nak tukar switch lain pun kena cari switch low profile ha. Jom kita cucuk dulu. Ada RGB ya? Okay, dia punya USB belah kiri eh. USB-C. Ya, okey ya. Oh, dia buat kat tepi ni eh. Dia buat kat tepi ni, dia punya USB ya. Oh ni. Oh tu. Ah tu. Ah, ada. Ada apa benda? Ada RGB tu. Ya, aku tutup lampu sikit bagi korang tengok ah. Bawah ni pun ada RGB juga ni ha ni. Oi, nah juga keyboard ni ni. RGB ni, RGB. Ha, sini ada. Sini ada tepi ni ha ni. Lepas tu dekat apa benda? Dekat switch ni. Kita cabut switch ni sekali lagi. Ha, tekan tu dia nyala. Lepas tu kita boleh pilih lah dia punya apa benda profile-profile yang dia set dekat dia punya RGB tu. Oh, gelap eh. Aku tunjuk RGB eh. Yang kita buka balik. Kalau tak silap aku, tak ada ni lagi ni. Tak ada software apa lagi ni. Lagipun keyboard ni dia ni lagi. RGB dia semua dia set dalam dia punya ni dah. Dia punya apa shortcut dia ni, FN ni kita nak ubah, kita kena tengok balik lah manual dia apa benda untuk tukar mode-mode dia punya RGB menyala ke menyala macam tu, menyala macam ni, ha, macam-macam lah boleh tukar. Aku nak tengok lagi dia punya
manual. Software tak ada. Setakat ni aku tengok ni tak ada software ni. Ha, tak ada software untuk keyboard ni. Dia cuma ada dia guna yang dia dah set lah. Maknanya kita tekan FN key, lepas tu combine dengan key-key lain untuk tukar. Ha ni. Apa ni? RGB. Macam mana nak tekan pun aku tak tahu. Nak tengok, nak dengar dia punya typing ni, mari aku buat. Kita tutup gagu dulu. Nak dengar dia punya ni lah. Okay. Tapi bunyi bising sikit lah sebab hujan. Okay, aku cabut dulu. Supaya tak tertekan end stream ke apa-apa. Hey, thank you for the like and share, brother. Ha ni. Oi, mudah eh. Si baik Faiz bagi mic. Terima kasih banyak eh, semoga murah rezeki baik. Okey. Ya. Yeah. Itu dah bunyi dia. Bunyi dia lebih kurang. Aku type, aku fikir kepala aku pun try type macam tu. Tapi aku tak sambung lah. Sebab aku takut tertekan Streamlabs OBS aku ni. Nanti end stream habis lah. Ni. Dia punya RGB. Sekejap aku nak tengok. Apa lagi mode RGB yang dia bagi. Nufi Air. Manual apa pun tak ada ni. Explore the design story. Boleh tengok dekat website tu, dekat pin comment tu ada semua itu. Model-model lain pun ada. Ada yang model 75% tu dah ada jual lah. 75% dah ada jual. Review pun power juga tu aku tengok. Yang ni harga, oh dia sama harga dia. 75% $109. Yang 60% pun $109 juga. Nah, tapi yang ni coming soon lah. Dia tak release lagi lah. Kena tunggu dia release dulu lah. Tak pastilah dia ada perubahan harga ke tak lah. Kena tengok. Tunggu dia release lah. Ya, nanti habis juga pun ada review juga. Apa ni keyboard ni. Nanti dia release video, boleh tengok dia punya review nanti. Okay, kita tengok mouse pula. Mouse daripada Mountain. Settle dia buat ni. Tapi itulah keycap dia ni. Keycap flat macam ni lah. Keycap low profile lah kan. Ni untuk buat kerja lah kot. Aku kalau main game ni, aku tak berapa minat lah sikit. Low profile ni. Ataupun yang jenis keycap yang jenis flat macam ni. Aku mudah tertekan benda lain. Sebab bila kita tak tengok kan, kita tak boleh nak beza. Sebab dia flat. Kalau yang keycap macam ni, dia ada beza. Ada beza. Yang depan, bawah, yang atas bawah tu dia makin tinggi. Bawah dia rendah lagi yang ni tak. Dia sama, dia flat. Sebab dia low profile kan. Okay, kita tengok mouse pula. Mouse ni yang menarik ni sebab aku main game. Simpan balik ni. Dia ada bagi ni ya. Dia bagi sekali
kabel dengan adapter wireless dia tu lah. Casing dia nice eh. Cuma tu lah, macam aku cakap, dia tepi tu kalau boleh tutup lah supaya tak terjatuh keyboard kan. Ni terjatuh ni pecah kan. Eh, mouse daripada Mountain yang brand keyboard tu, Mountain Everest Max tu. Tapi yang ni, mouse ni, nama dia Mountain Makalu 67. 67 tu, nombor 67 tu adalah melambangkan dia punya berat dia, 67 gram. 67 gram mouse dia. Brand ni dia daripada Germany. Biasanya kalau Germany ni, company yang daripada Germany ni, biasanya kualiti barang dia bagus lah. Aku bias sikit kalau daripada Germany ni, kalau barang produk daripada Germany ni, sebab biasanya bagus produk dia. Kecuali kereta lah eh. Kereta dia banyak hal sikit eh. Okay, kita tengok dia mouse dia. Kotak pun tengok kotak eh. Dah macam kotak kasut dah bro. Tu kalau pernah tengok kotak Mountain Everest tu ada kat luar kan, macam kotak kasut basketball. Nah, ni kotak dia ni. Nah tu, tu rupa mouse. Raja Aminuddin, thank you for the like and share and welcome to the stream. Eh, kita buka ni. Memang aku puji lah dia punya build quality ni. Ni dia bagi extra fit, extra PTFE mouse fit. Oh, tak ada apa dah ni. Dah ni. Ni apa dah ni dia? Manual lah kot eh. Packaging dia memang gila. Ui, siap ada stiker. Packaging dia memang power lah. Oh ni. Oh, Mountain ni memang another level lah packaging dia. Kalau korang tengok, kita check, kita tengok dalam streamer itu keyboard Mountain kan, memang packaging dia lain lah. Lain macam lah. Lain macam yang bagus lah, bukan lain macam buruk lah ni. Ui, sticker pun awal bro. Ni sticker ni kalau kau tampal mana-mana kan, orang tak expect barang PC tu, barang gaming tu. Orang tengok ni mesti barang-barang hiker ke, barang hiking ke apa ni. Nama Mountain. Reach your summit. Wish. Memang power bro dia punya build quality tu. Memang aku ada mouse ni, glorious ni. Tisun Sawa, thank you for the notify brother. Ni mouse glorious ni kan. Mouse glorious ni harga 300 lebih. Wireless lah ni. Mouse wireless ke? Bukan, wired. Mouse ni 300 lebih ni, wireless glorious model O eh, model O. Tapi mouse ni kan, build quality dia ni, ni 200 lebih ni, 279 tak silap aku. Boleh tengok dekat link Shopee tu, aku dah letak Mountain Makalu 67. Mouse ni punya build quality kan, kalah, mengalahkan, bukan kalah teruk, orang cakap lagi better daripada model O. Daripada glorious ni. Aku suka guna mouse ni. Mouse ni okey, tak ada masalah pun. Bukan kualiti dia teruk, maknanya jangan beli, bukan. Okey. Cuma bila kita compare dua ni, build quality dia, mouse ni lebih bagus build quality dia. Dia punya plastik eh. Dia punya surface dia ni, dia macam matte macam tu. Siapa tahu macam siapa pernah guna mouse Dell yang warna hitam yang lama dekat universiti tu. Surface dia kasar-kasar macam tu kan. Macam tu lah mouse ni. Thank you for the like and share. Isamuddin Sakiman, welcome to the stream brother. Ni mouse PTFE fit belakang dia ni. Ui, PTFE fit dia pun nice juga. Ada side button yang memang menonjol keluar. Nampak?
side button dia memang menonjol keluar di tepi tu. Jadi tapi tak ada masalah tertekan kalau aku, sebab ruang tepi ni untuk letak ibu jari ni tempat dia luas kan. Macam yang ni aku punya ni, dia ni tau, ni dia tak besar sangat tepi ni. Jadi bila aku letak jari aku, mudah tertekan ni button ni, mudah tertekan button ni. Berapa kali dah aku kena ni. Muhammad Haikal, thank you for the like and share and welcome to the stream, man. Ni button tepi ni aku banyak kali dah tertekan. Sebab dia tepi ni dia tak besar ruang ibu jari ni. Kalau yang model D besar, model O dia memang macam ni, sebab dia ergonomik. Ergonomik, ya bukan? Ambidextrous. Ambidextrous dia sama macam ni kan. Yang ni ni dia lebih kepada kalau tengok ni ergonomik mouse ni. Maknanya untuk tangan, untuk tangan kanan ni. Sebab kan nampak macam tak, tak ada beza sangat kan. Tapi lain ni, tepi ni, tepi ni dengan tepi ni. Sekejap aku tengok. Lain, lain tepi ni. Walaupun nampak sikit beza dia kan, tapi belah kanan dengan kiri dia ni lain lah. Jadi nak guna dua-dua tangan tu lain macam lah. Bukan mouse ambidextrous lah, dia ergonomic mouse. Build quality dia aku suka. Ini kalau keluar yang wireless ni eh. Kalau keluar yang wireless ni, eh, berminat aku nak try eh. Sekarang saya guna G Pro X Superlight. Best guna ringan. Harap Razer keluarkan Razer Viper. Oi, Razer Viper Mini tu. Zahasrul Azhari, welcome to the stream, brother. Aku guna juga ni Viper Mini tu. Baik eh, harga dia lah murah kan, 100 lebih kan. Tu antara mouse. Orang cakap kalau orang tanya, eh Jen, mouse apa eh Jen, bawah 200 Jen, boleh suggest. Aku cakap tu terus bro, Viper Mini. Viper Mini 100 lebih je. Memang power lah mouse tu. Sebelum aku guna mouse Glorious ni, sebelum aku guna Glorious ni, aku guna Viper Mini lah. Oh, memang sedap. Memang sedap dengan bentuk kecil dia, dengan ringan dia, dengan kualiti dia. Memang dalam harga 100 lebih tu lah aku suggest nombor 1. 100 lebih. Viper Mini dengan model O, Jen akan pilih mana? Model O, model O dah. Kalau kita cakap dalam daripada segi harga 200 ke bawah, ha, nombor 1 pilihan Viper Mini. Ha, dengan kualiti dia. Sebab mula-mula aku ingat, eh, ni mesti dia buat murah-murah je ni eh. Dia jimat kos kan. Sebab 100 lebih je kan. Tapi bila lepas aku guna, apa aku beli, aku tengok, aku try, aku tengok build kualiti dia, oi, ni macam 200 lebih pun boleh jual ni kalau macam ni ni. Oh, memang berkualiti lah Viper Mini lah. Kalau tengok dekat Shopee pun 100 lebih lah sekarang. Ni mouse ni setakat ni tak ada lagi wireless. Ni wired lah, wired only lah. Lepas tu dia ada software dia lah untuk kau setting-setting. Nanti kita buka software dia sekejap lagi lah. Button dia pun sekejap aku mute lagu. Okay, button dia. Button dia pun nice bro. Button dia aku tak pasti dia guna button apa. Aku kena tengok kotak dia. Wih, memang ini boleh jadi, orang cakap boleh jadi pesaing hebat ni mouse ni, dengan kualiti yang dia tawarkan ni. Boleh jadi pesaing hebat ni. Tapi dia, dia sebab brand baru kan, brand baru. Kabel pun kabel, orang panggil kabel yang fleksibel tu lah. Ha, kabel fleksibel, kabel lembut lah. Kalau kabel keras, kau tolak macam ni, bergerak lah mouse. Ha, kalau kabel keras, kau tolak macam ni kan, dia bergerak mouse. Ni macam apa orang panggil, speed flex kabel, paracord kabel lah. Tahu, tahu tak? Sebagai mouse enthusiast memang setuju. Razer Viper Mini tu sedap gila saya pakai. Memang sedap bro. Oi, harap-harap keluar wireless. Aku nak try kat tu. Oi, puas hati lah. Aku mula-mula try macam, oi, ni kecil kat tangan aku ni Viper Mini kan. Tapi bila try tu kan, lagi sedap main. Ha, siapa-siapa yang cari mouse bawah harga 200, ha, beli lah Viper Mini. Tapi mouse ni eh, oh ni dia tulis bawah ni, design in Germany, Makalu 67. Kita tengok sekejap switch dia apa guna.
button 6 apa. Okay. Oh, dia guna switch Omron. Switch Omron. Lepas tu sensor dia ni yang latest ni. Sensor PixArt 3370. PixArt yang latest ni. Cakap sensor paling power ni. PixArt 3370. Kalau yang yang lain mouse biasanya 3366 something ah, 6869 aku tak ingat ah. Tapi yang ni yang latest ni, sensor 33 PixArt. PixArt tu kira banyak mouse-mouse power guna PixArt punya sensor lah. Yang ni yang latest punya ni dekat mouse ni. Apa lagi ni dia tunjuk eh? Polling rate okey, normal-normal. Max DPI 19,000. Tapi aku tak pernah jumpa lagi. Setakat aku gaming dah 30 tahun ni, tak ada jumpa lagi orang guna 19,000 DPI. Warranty 2 tahun. Material ABS USB. Okay, okay, okay. Memang untuk company baru boleh keluarkan boleh keluarkan build quality macam ni, memang boleh dipuji lah. Memang boleh jadi pesaing mouse-mouse yang famous kalau macam ni dia keluarkan yang yang baru nanti, ataupun yang wireless atau produk-produk yang akan datang ni boleh jadi macam cakap serious contender kepada company lain. Sebab produk dia tak banyak lagi, mountain ni produk dia tak banyak lagi. ABS jadi fingerprint lekat tak di mouse tu je? ABS ni mungkin lama-lama dia akan shine lah. Dia makan shine. Dia mana ni okey lagi, tapi bila dah guna lama dah kan, dia start jadi licin. Mungkin. Tapi tengok pada material ABS juga. Kalau ABS yang berkualiti, susah juga nak jadi macam tu. Sama dengan ni lah, keycap. Keycap, kalau ABS murah, mudah nak berkilat tau. Tapi member aku bagi try, member aku beli yang ABS, yang tapi yang mahal lah, yang berkualiti kan. Dia guna lama dah tapi tak ada berkilat lagi. Tak jadi shine, tak jadi licin lagi. Tak jadi fingerprint apa semua lagi. Ni dia tak ada bagi rubber grip apa semua ni, tapi dah tepi dia dah macam ni kan. Rubber grip benda. Memang weh, keras bro dia punya ni. Plastik eh. Goyang pun tak ada bunyi. Biasa kalau mouse kan, kau siapa yang selalu tukar-tukar mouse dia tahu kan. Kita goyang macam ni, bunyi ni. Bunyi mouse wheel ni. Keteng-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 teng. Ni tak ada bunyi bro. Tak ada bunyi apa. Memang build quality aku boleh bagi ini yang cukup baik punya. Cukup baik punya. Background apa ni Jen? Mask off. Okay, mask off. Kata tu. Sain. Asai. Bunyi kuat sangat ah music. Music bunyi kuat sangat. Mouse ni berat dia 67 gram. 67 gram. Pegang pun sedap ni. Dia bukan untuk palm ni aku rasa ni, sebab dia macam gemuk pendek macam tu eh. Kalau tengok ni macam dia pendek sikit. Tapi lebih kurang apa nak tengok. Betul lah, pendek sikit. Ni, pendek sikit cuma daripada tepi side profile dia tu. Dia timbul banyak jugalah. Untuk claw grip fingertip claw grip sedap eh. Aku pegang ni rasa sedap dah ni. Oi, sedap ni. Malah aku hantar balik kat habis sekarang, baik aku guna. Tak nak pasang waktu main game ambil feel. Ambil feel. Nama dia mess off. Sedap lah music dia. Layan eh. Chill relax. Ni kita cucuk jap mouse ni. Nanti aku tunjuk software dia. Nak tengok lah software dia boleh setting apa. Aku boleh tunjuk. Ni detect ni. Oi, awal lah. RGB. Ni switch DPI ni aku rasa ni. Betul lah. Betul lah switch DPI. Oi, laju gila. Ni okey. Dia ada button sini 2, DPI 1, mouse wheel button ni, lepas tu button 2 ni. Bawah tak ada button langsung lah. Jadi DPI boleh set atas ni lah.
Thank you for the like and share, brother. Mari aku buka dia punya software. Aku tunjuk. Software dia nama Basecamp. Mana software dia aku baru install tadi. Ui, sedap lah button dia. Button dia ringan lah, ringan lah. Ha, ringan lah. Banding dengan Glorious aku ni berat sikit. Oh, berat sikit nak klik. Yang ni dia ringan dia tekan dia. Kena fikir juga tu. Siapa yang suka mouse ringan. Mouse ini aku guna atas meja boleh chain dia. PTFE kan. Basecamp. Aku nak tengok ya mana software dia. Aku dah install lah ni sebelum live. Aku dah install lah ni brother. Thank you for the like and share. Welcome to the stream, brother. Rosak betul. Aku install dulu tadi. Kat mana dia ni? Mountain Base Camp. Oh, ada kan. Okay. Banyak profile LED di mouse dia ni. HyperX FPS beli 260 lebih nak nak press berat tu tak sedap jual apa ni. Ni mouse. Ini mouse daripada Mountain. Nama dia Makalu 67. Baik juga mouse ni. Lawa dah pula aku tengok. Dia punya RGB ni bro. Dia nyala atas ni ya. Tapi memang terang pun dia punya nyala. Dia bergerak ni. Tak bergerak apa aku tengok. Tapi kita tengok profile dia nanti. Kita tengok dalam dia punya. Kenapa tak, tak buka dia macam ni. Aku buka dah dia. Mountain Base Camp. Okay. Dia tak nak run. Mungkin sebab aku tak restart tu. Lepas aku download dia. Lepas aku install dia. Haa, boleh pun. Okay. Kita alih dulu Streamlab ni sebelum kita tunjuk software dia ni. Jual-jual buah sikit ada ni ha. Ni RM5 sekilo. Let's go. Stone Mountain punya emas ke? Bukan lah bro. Mana tahu ada jual kopok-kopok leko. Ha, ni aku tunjuk software dia. Screen. Alright. Ha, ni dia punya software ni. New firmware version of Makalu 67 is available. Mouse ni kalau keluar wireless aku berminat nak try bro. Sebab sekarang ni dah guna wireless kan. Jadi bila datang wired ni rasa macam aduh malah kan. Memang bagus kan? Memang kalau aku masih guna wired lagi aku rasa macam nak try lah mouse ni. Sebab build quality dia ni satu benda yang patut dipuji lah bagi aku. Sebab aku pernah pegang mouse harga 200 lebih. Dan aku pegang aku tak rasa mouse tu 200 lebih pun. Rasa macam ni tak boleh jual 200 lebih ni. Siapa nak beli ni macam ni. Tekan plastik pun masuk dalam rasa murah gila. Yang ni kau beli 200 lebih, kau pegang mouse ni, kau tengok build quality dia, kau rasa okay, berbaloi duit aku 200 lebih. Sebab aku cakap macam tu sebab aku pernah pegang mouse yang 200 lebih tapi feel dia tak rasa 200 lebih bro. Tapi mouse ni memang berbaloi pada harga yang dia jual. Memang rasa memang harga 200 lebih. Okay, ni switch dia. Software dia. Reactive, custom, breathing. Apa ni? Color wave. Oh, bawa gerak. Uish.
Oh, gerak macam dalam ni lah. Static. Breathing. Reactive. Reactive sana. Oh, kita klik. Kita klik dia nyala. Custom ni suka tinggal lah nak buat macam mana kan. Oh, boleh tu. Dia ada maknanya ada 8 LED ni. Kau boleh set 1, 2, 3, 4. Ada 8 dah ni LED, betul tak? Kau boleh set setiap colour nak buat colour apa. Kita tukar yang ni lah. Colour wave ni lah. Baik lah. Brightness paling tinggi. Kita buat paling laju sekali. Oi, dah macam ni bro. Laju gila. Yang paling slow pun laju dah. Rainbow. Oh, ni tak boleh tukar eh. Color wave dia. Direction. Oh. Ha, ni lah. Ni untuk RGB dia lah. Ha, ni profile lah. Kalau nak set profile ni, DPI berapa, RGB profile macam mana kan. Lepas tu key binding ni kau boleh tukar lah ni. Left button apa, middle button apa, DPI button nak suruh buat benda lain pun boleh. DPI sniper. Cycle effect. Macam-macam lah kau boleh buat. Nak disable pun boleh. Nak buat apa, operating system commands pun boleh. Ni okay. Ni macro. Macro ni. Ni macam boleh buat script ni. Game-game PUBG ni. Name this macro. Ni boleh record macro ni. Ni setting untuk dia punya. Ni lah polling rate. Polling rate ni biasa aku guna 1000 lah. 1000 Hz. Buat pusing-pusing satu warna je dapat tak? Kan dia rosak dekat Im. Dah satu warna nak nampak macam mana bro? Ni brand Mount Everest ke? Betul Im. Bagus lah Im dia punya quality mouse ni. Cuma tu lah, tak ada wireless lah. Kalau ada wireless aku dah rasa nak try kak. Ni sensitivity apa ni? Lift off distance lah. Slider. Oh, sensitivity of your mouse cursor, not DPI. Oh, sensitivity macam dalam window tu lah eh. Okay. Tak payah usik lah ni kot. Biar default lah kot. Sebab aku setting DPI lah biasa. Click speed. Button response time. Kau boleh setting pun macam-macam ni. Angle snapping. Predict mouse movement to smooth. Dia tak guna. Lift off distance. Lift off distance ni bila kita angkat mouse tu setinggi mana ataupun serendah mana kita nak mouse tu stop dia daripada tracking, supaya kita angkat letak tepi tarik, angkat letak tepi tarik. Kalau kau boleh set lah nak tinggi ke rendah ke kan. Dia orang dah buat mouse bagi tahu dia orang fix keyboard tu bagi tak wobble attachment tu. Okay, baik, nanti aku bagi tahu dia, nanti aku WhatsApp dia. Ni button DPI tu lah, korang boleh set lah nak tukar yang mana. Nak buat set custom ke kan? Bila main game ni guna DPI ni, main game ni level 2, main game tu level 3. Pandai-pandai lah, boleh set. Mana dah aku punya lighting yang berpusing kat dia. Baik lah bro. Kita tukar tengok dekat ni balik, dekat apa benda, dekat cam. Ada M-Box tak? M-Box kena beli kat Shopee. Kat Shopee. Tapi bulanan eh. Nah ni. Yang mengejutkan aku adalah kualiti dia. Sebab dia adalah brand baru dan kualiti dia boleh lawan yang brand-brand lama lah. Brand-brand lama dah. Aku malas nak sebut brand apa. Tapi adalah brand-brand yang aku try. Kualiti dia tu walaupun dah lama dia buat barang-barang aksesori, tapi masih fail kualiti dia walaupun dia jual harga 200 lebih. Tapi mouse ni dengan brand baru, company daripada Jerman, baru keluarkan sikit je produk, company baru, dia boleh keluarkan macam ni punya kualiti. Okay, power.
Aku expect the best lah from this company kalau macam ni. Dia lebih kurang macam company favorite aku juga ni. Glorious, company baru jugalah kalau compare dengan Razer ke apa benda tu kan. Dan dia keluarkan produk-produk bagus. Dekat sikit tapi tak clear lah Im, sebab webcam kan plastik dia tu, plastik dia tebal lah, bagus kan. Aku rasa dia boleh buat ringan lagi tapi dia nak suruh feel dia tu solid kan. Assalamualaikum bro Jen. Waalaikumsalam brother Nizam, thank you for the like and share. Kita cakap-cakap mouse tadi, kita tengok keyboard lah dia. Tapi tak clear lah Im, nantilah aku dah cukup dalam 40 juta star. Boleh lah kita cari DSLR ke sebiji eh. Ni kita guna ni lah, kita tu kita guna webcam tu. Webcam pun webcam pinjam bro. Happy streaming and enjoy the review. Thank you very much brother Nizam. Dia nak start streaming ni brother Nizam ni. Esok cuti eh, mesti sampai lewat malam ni aku rasa dia ni. Semoga maju jaya brother Nizam kita. Tadi kita check out ni, tadi kita check out ni keyboard ni Nufi Air. Dah settle lah dah ni. Tadi keyboard apa? Nufi Air. Kena tengok lagi. Siapa yang nak tengok mouse ni, kalau siapa yang minat wired tu ataupun yang berminat untuk try tu, aku rasa boleh try lah mouse ni. Boleh try lah. Memang tak menghampakan lah kalau first impression dan build quality dia tu eh. Ataupun kalau ada kedai-kedai komputer yang jual benda ni, korang boleh pergi try dia. Boleh jadi, boleh jadi antara pilihan di kalangan brand-brand lain juga ni ya. Clicking speed letak negatif je, baru laju. Oi, negatif eh. Pakai niat eh. Oi, aku nak bunuh dia ni eh. Sap kena terus eh. Tak klik lagi eh. Clicking speed. Tadi keyboard apa? No fee. Thank you Jen sentiasa bagi support. No problem brother. Kita support antara satu sama lain. Nufi Air 60. Eh, saya peminat keyboard tu tapi tak jumpa link Shopee. Memang tak ada link Shopee. Satu, dia dia tak release lagi ya ni. Ni yang 60 ni, Nufi Air 60. Ha, low profile wireless and wired keyboard lah. Satu sebab dekat website dia, dia memang ship dekat Malaysia. Kau buka website dia tu, dekat aku punya pin comment tu, kau tekan see more tu, ada link website dia. Yang Air 60 ni coming soon, dia akan release nanti. Yang 75% dah ada jual. Dia bagi tahu terus no fee ships to Malaysia. Jadi boleh order situ terus lah. Memang tak ada seller Shopee lagi setakat ni. Order dekat website je, order dekat website je. Memang dia tak buat lagi, ataupun memang dia tak nak fokus dekat ni lah kot. Dia tak nak fokus dekat Shopee je kot. Lagipun dia hantar, memang dia tulis lah, dia hantar ke Malaysia, tak ada masalah. Ni Air 60 lah. Sekali lagi, sekali lagi. Ha, 60% eh. Okay. Aku stream kejap ni. Masa kat stream borak-borak, lama kita tak borak kan. Ada benda-benda nak tanya ke ada kiket lawa. Boleh guna blue switch ke Jen? Dekat website dia tu kau boleh pilih brown, blue, red. Dia guna Gateron low profile switch. Kau boleh tengok lah dekat website dia tu, dekat link pin comment tu. Cuma yang 60% ni tak ada jual lagi lah. Tak ada jual lagi eh. Dia coming soon. Dia coming soon. Ni dia punya ni kan, aku rasa dia punya getah ya. Ui lebat bro hujan ni. Kau dengar hujan lebat eh? Angin kuat, hujan lebat. Nice lah mouse ni. I like it lah. Harap-harap Mountain keluarkan wireless tu je. Keluar wireless kan, aku nak ah satu. Aku nak tapau lah satu. Tolong lah Mountain, if you are watching, please release a wireless version. Ui sedap lah pegang dia bro. Aku pegang yang model O. Model apa yang, model D kan.
Oh, Model D tu yang apa? Yang ergonomik kan. Ergonomik dia ni lagi sedap pegang. Tu depend on personal preference eh. Okay. Aku tunjuk sekejap lagi nak end stream ni. Sejam ni. Cuma aku nak tunjuk dulu barang seterusnya. Mungkin esok hari, esok malam kita review juga. Mungkin esok malam kita review. Aku tunjuk. Sabar lu, jangan pergi lu. Ni, aku tunjuk barang untuk esok pula. InsyaAllah esok lah kalau tak ada kerja malam kan. Okay. Oh, would you look at that? Tapi ni bukan gaming kan ni. Ni enterprise. Punya headset untuk buat kerja, untuk Zoom meeting, kelas ke apa benda ke. Kelas ke, work from home ke. USB headset daripada Sennheiser. Tu satu. Tu baru satu. Okay. Ada satu lagi. Oh, ini baru yang ni eh. Baru yang kita punya ni. HD560S. Aku akan guna. Aku akan dengar macam mana best ke tak best ke apa benda. Nanti aku bagi feedback nanti pada live seterusnya. Kita punya review. Aku akan review ni sekali dengan USB headset daripada Sennheiser tu. Okay lah kawan-kawan semua, thank you very much for the support. Thank you for the donation, like and share semua. Yang mana baru follow tu, selamat datang ke page nama saya Sajen. I see you all tomorrow insyaAllah. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Sajen out.